Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTube. Ini konten kali ini kita akan membahas masalah kompa mesin steam yang ini kebetulan saya sudah roba ini menjadi tabung. Kebetulan ini penggunaannya sangat irit dibanding dengan kita memakai bensin. Jadi ini sangat gampang ini kita rubah teman-teman. Ini kita tinggal belikan saja selang ini. Ini kemudian kita ini kayak keram otomatis. Ini bisa kita beli di di bengkel motor ini. Kemudian ini regulator, kita usahakan supaya yang ini ya teman-teman yang pakai setelan di sini, jangan yang biasa, karena ini sebagai setelan ini untuk besar kecilnya gas yang keluar. Oke, ini dia. Jadi ini sangat irit ini teman-teman. Kalau yang kemarin itu sebelum saya roba, saya pakai pakai bensin, itu kalau satu kandang ini 12 petak itu makan 200.000. Kita harus beli bensin. Tapi kalau kita sudah rubah begini, paling kita pakai 3 tabung 3 kilo itu harganya di 18.000 satu, dibanding kita memakai bensin yang harganya per liternya itu di eceran itu 10.000. jadi sangat irit ini kita pakai. Oke teman-teman, kita coba ya. Kita nyalakan dulu. Jadi caranya teman-teman, ini kita setel ini agar memudahkan untuk ini menyala. Jadi ini kita setel, buka saja dulu ini, atau kalau bisa kita tutup saja dulu ini keramnya. Terus ini kita pasang ininya, pasang regulatornya. Nah ini, kemudian kita setel ya. Kalau kita gas-gas di sini, naikkan dia punya setelan itu, itu ada tandanya, itu ada kayak gas keluar di sini. Nah sesudah itu kita nyalakan. Oke, ikuti saya terus ya teman-teman, let's go.
Oke teman-teman, itulah cara pengoperasiannya, sangat mudah. Ini dia tongnya. Jadi untuk membersihkan lagi, kita tambah sabun di dalam kalau kita mencuci. Nah, kita coba ya teman-teman, gimana kekuatan semburannya. Nah, ini sangat kencang ini teman-teman. Ini tidak ada bedanya kalau kita pakai bensin. Ini sama saja. Jadi sangat apa namanya, sangat kencang. Itu tergantung dari, saya kira dari gasnya saja. Kalau memang kita tambah lagi, itu akan lebih keras lagi untuk ini. Oke, saya kira seperti itulah teman-teman. Nanti untuk pembersihan kandangnya, cara membersihkan dengan benar, nanti saya review ulang. Jadi untuk penggunaan tabung gas ini di mesin Stein, saya kira cukup di sini dulu. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.